Dua penunggang motosikal ditahan JPJ di lampu isyarat. Menerusi satu video rakaman dashcam yang telah memaparkan satu situasi dua penunggang motosikal ditahan anggota JPJ. Kejadian ini dilaporkan berlaku di persimpangan lampu isyarat dan tarikh serta lokasi kejadian tidak dinyatakan. Dalam rakaman tersebut, terdapat sebuah kereta JPJ berhenti dan menahan penunggang motosikal yang sedang menunggu lampu hijau. Video ini turut mengundang pelbagai reaksi netizen dan berikut adalah video yang tular.